Yuk, oke. Okay. Sarip mana Sarip? Sarip. Ada. Sarip. Iya. Siap. Oke ya. Oke, dimulai. Ya. Oke, terima kasih semuanya pada hari ini. Hari ini sangat senang sekali. Ini aksi pertama saya untuk ikut serta dalam aksi damai dari Laskar Merah Putih, dan kebetulan saya saat ini ditemani oleh ketua-ketua saya yang sangat saya hargai. Ada ketua Mada DKI Jakarta, Haji Agus Salim. Ada abang kita juga, ketua harian, Jack Dewa. Ada abang kita juga, Bang Wahyu. Bang Wahyu, apa bang? Ketua harian ya bang? Ketua harian. Nah, ini pentolan-pentolan ya, di DPP. Jangan lupa, panglimanya di samping. Panglima kita. Panglima kita. Daeng Adi. Dari DKI, Pangda kita. Daeng Adi. Ini pentolan-pentolan yang sangat saya hargai, senior-senior saya. Dan kebenaran saya di sini sebagai Ketua Serikandi Laskar Merah Putih seluruh Indonesia, mewakili seluruh wanita seluruh Indonesia. Dan ini adalah sisi lain saya dari seorang pengacara, seorang artis, dan saat ini saya juga aktif di Ormas Laskar Merah Putih. Nah, mungkin abang dulu mungkin bisa dibuka bang, agenda hari ini bang, bisa dijelaskan varian. Baik, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini Laskar Merah Putih DKI Jakarta, juga ada Laskar Merah Putih dari Provinsi Jawa Barat dan Banten. Hari ini kita melakukan aksi damai. Aksi damai terkait dengan adanya NGO-NGO asing yang disokong oleh asing yang ingin mengguncang, yang ingin merongrong kedaulatan NKRI. Kami sebagai anak bangsa, apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Serikandi Mabes LMP se-Indonesia berarti bahwa kita menolak keras adanya NGO-NGO asing ada di Indonesia. Kami tahu dan kami sudah banyak mendengar informasi bahwa adanya NGO-NGO asing ada di Indonesia ini terlalu banyak mencampuri urusan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena dari itu, Ibu Betty sebagai bagian dari keluarga besar Laskar Merah Putih di seluruh Indonesia menyatakan sikap menolak keras adanya NGO-NGO asing ada di Indonesia. Kita tidak ingin Laskar Merah Putih, kedaulatan kita selalu diobok-obok oleh antek-antek asing. Dan kenapa ada di amnesti? Karena amnesti ini adalah bagian juga dari yayasan NGO yang ada di Indonesia. Usman Hamid dan rekan-rekan terlalu banyak mengeluarkan statement-statement yang cenderung untuk provokasi terkait adanya pelanggaran-pelanggaran HAM. Ya, mereka tidak melihat sisi lain bahwa aparat TNI Polri sudah bekerja maksimal secara tegas dan terukur ya terkait dengan keamanan dan ketertiban yang ada di wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa Usman Hamid dan rekan-rekan selalu menggoreng yang namanya isu HAM? Mereka selalu memframing isu-isu HAM untuk dijadikan jualan kepada lembaga-lembaga internasional. Ini kita tidak ingin, ya. Stop yang namanya memprovokasi, propaganda bahwa NKRI adalah harga mati. Kami tidak ingin lagi kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Mungkin dari kami yang perlu sampaikan. Dan abang kita, silakan. Papua adalah saudara kita. Saya berharap kejadian ini jangan lagi dipolitisi-politisi lagi oleh oknum-oknum yang ada di atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekedar tambahan sedikit rekan-rekan bahwa habis dari sini kita akan melakukan aksi lanjutan, aksi damai juga di Kementerian Luar Negeri. Ya, kita di sana akan melakukan aksi damai. Kita ingin meminta kepada Menlu kita supaya Papua adalah saudara kita. Saya berharap antek-antek ini segera meninggalkan tempat yang ada di Jakarta ini dan di gedung ini. Terima kasih. Saya juga sebagai ketua Serikandi Laskar Merah Putih, karena kemarin saya juga ada musibah kejamretan. Ya, semoga dengan semua
kader-kader Laskar Merah Putih juga ikut bisa membantu, ya kan. Memang kan sudah di pihak kepolisian ya, jadi mudah-mudahan dan pastinya untuk saat ini memang banyak sekali antek-antek asing yang memanfaatkan keadaan demi situasi, memanipulasi, dan kita harus benar-benar tertib ya, jangan sampai kita dikhianati dan dihancurkan. Itu adalah saudara kita dan kita harus sangat rela. Jadi ini ke dalam mau ngapain nih? Menyerahkan buat salah satu peringatan buat tanggung jawab. Untuk minta bertanggung jawaban ya Bang ya. Sama Pak Usmannya langsung Pak atau pengelola gedung ini untuk ketemunya? Bang, saya tahu Bang suratnya. Bro. Bang, harapannya apa Bang? Oke, harapannya Pak? Harapannya untuk kita Laskar Merah Putih menolak tegas adanya NGO-NGO asing yang ada di Indonesia yang mencampuri kedaulatan NKRI, yang merongrong kedaulatan NKRI dengan membuat narasi-narasi yang di-framing seolah-olah Indonesia ini adalah pelanggaran HAM. Tetapi mereka tidak melihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok separatis. Karena sudah jelas dalam Perpu 2 tahun 2002 bahwa kelompok yang mengatasnamakan ingin membuncang NKRI mereka adalah teroris, dan kami sangat sayangkan dengan statement-statement yang dilakukan. Silakan Pak. Berarti kartu perwakilan berapa orang tuh? Berapa orang yang berani? Itu perwakilannya di situ. Mana? Oke, kita blok.